Sebagai buah yang tumbuh subur di Asia Tenggara, durian banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Memiliki aroma yang kuat, ada sebagian masyarakat yang tidak suka dengan buah berduri tajam ini. Namun, tidak sedikit juga warganet yang dibuat mabuk kepayang terhadap buah dengan daging lunak ini. Belakangan ini, beredar video beberapa orang pria yang tengah melakukan panen buah durian. Dengan durian tajam dan pohon tinggi, masyarakat kerap dibuat bertanya-tanya bagaimana cara memanen buah durian. Jika dibiarkan jatuh begitu saja dari pohon, khawatir buah ini bisa melukai orang yang tak sengaja melintas di bawahnya. Beredarnya video beberapa orang memanen buah durian ini seolah menjadi oase yang melegakan dahaga penasaran warganet. Dalam video tersebut, nampak dua orang pria yang berada di antara pepohonan durian. Satu orang bersiap menangkap dengan karung dan satunya lagi bertugas mengumpulkan buah yang dipanen. Di sebelah dua orang pria itu, sudah ada satu keranjang penuh berisi buah durian yang baru saja dipanen. Seorang pria bersiap menggenggam karung goni dengan kuat untuk menangkap buah durian dari pohon. Meski tidak terlihat, diduga ada orang lainnya yang bertugas untuk memotong buah durian dari pohonnya. Setelah buah dipotong atau dilempar dari pohon, pria yang memegang karung akan menangkapnya. Disinilah warganet merasa ikut ngilu saat melihat bagaimana cara pria ini menangkapnya. Dilempar dengan kencang, durian itu mendarat tepat di atas karung goni. Hanya saja letaknya berada di antara dua kaki. Melihat adegan tersebut, warganet seolah ngilu takut buah durian yang tajam mendarat di area vital pria tersebut.